Welcome to my kitchen. Sehari saya makan 3 kali, masak juga 3 kali. Setiap kali saya masak selalu menggunakan menu-menu yang beraneka ragam. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk masak bersama saya, yaitu memasak bakwan sayur. Bahan-bahan yang kita butuhkan di sini adalah 1 kol yang sudah dipotong, wortel yang sudah diserut, jagung manis yang masih kasar, telur. Kita butuh pastanya kunyit, ini terigu dan tepung beras. Bumbu yang dihaluskan di sini adalah lada hitam dan lada putih. Kita butuh ketumbar dan bawang putih. Bumbu yang lainnya adalah gula pasir, gula jawa, garam dan powdernya bawang putih. Yang pertama kita lakukan di sini adalah satu. Ini adalah bumbu yang sudah dihaluskan. Bumbu yang ini yang sudah saya haluskan. Kita taruh di sini. Lalu kita masukkan. Ini adalah jagung yang sudah dihaluskan. Jadi ada 2 jagung. Yang satu jagung yang masih kasar. Yang satunya lagi jagung yang sudah dihaluskan. Oke, kita masukkan. Seperti ini. Lalu kita beri gula pasir. Oke. Gula jawa 4 sendok teh. Garam 1/4 sendok teh. Mbak, Ibu. Bubuk bawang putih, kita sendok teh, lalu kita aduk, kita masukkan telur di sini, oke, kita aduk seperti ini. Kita masukkan kol, wortel, lalu masukkan jagung, kita aduk kembali. Kita aduk kembali. Nyalakan kompornya. Kita beri tepung beras, tepung terigu. Kita aduk lagi. Lalu kita beri sedikit ini namanya powdernya kunyit. Kita aduk. Tidak usah dikasih air putih ya, cukup dengan telur saja. Sekarang kita rasakan, kalau sudah cukup manis dan asin. Oke, tambahkan sedikit garam. Garamnya kurang. Aduk lagi. Oke, kita mulai menggorengnya. Kita tunggu sekitar 5 menit
Mungkin kurang dari itu ya. Siapkan piringnya. Ada beberapa tipe bakwan yang tidak tidak perlu pakai telur. Jadi dia masaknya keras. Untuk ini saya menggunakan telur, jadi dia mengembang. Kalau tidak menggunakan telur, dia mengeras. Jadi ada dua tipe, yang menggunakan telur itu tidak tidak keras, tapi dia mengembang. Saya menggunakan telur itu karena saya butuh proteinnya supaya di sini di situ lengkap ada protein, serat dan karbohidrat. Balik. Tunggu lagi. Kalau untuk bakwan sayur seperti ini, banyak juga orang menggunakan toge sebagai penambah sayurannya. Tetapi saya tidak menggunakan toge karena toge itu kan berair. Jadi kalau kita campurkan di dalam bakwannya, maka dia akan tambah lembek dan ketika digoreng itu agak lama dan bisa tidak begitu enak ya kalau untuk saya. Lihat, ini bakwannya jadinya mengembang. Saya sengaja menggunakan telur untuk supaya ada proteinnya aja. Sepertinya sudah cukup selesai. Tidak usah gosong-gosong. Bakwan sayur sudah siap dihidangkan. Makan selalu beraneka ragam dan segar akan membuat tubuh kita lebih sehat dan cerdas.